Sosok Yeslin Wang pernah disorot saat ia menjalin hubungan dengan Delon Tamrin. Bahkan hubungan Yeslin dan Delon Idol sudah sampai tahap pernikahan. Sayangnya, rumah tangga Yeslin Wang dan Delon berakhir perceraian. Sosok wanita cantik mantan istri Delon Idol atau Delon Tamrin tersebut lama tak disorot. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Yeslin Wang kini sudah menggandeng pacar baru, sosok pria yang disapanya Marjongi. Baru-baru ini, Yeslin Wang memamerkan momen saat dirinya merayakan hari Valentine bersama sang pacar. Keduanya kompak merayakan hari kasih sayang di sebuah restoran. Marjongi tampak mengenakan setelan busana serba hitam, kontras dengan Yeslin Wang yang mengenakan dress merah. Keduanya tampak berdansa sembari tersenyum ke arah kamera. Bahkan Marjongi tak ragu mendaratkan ciuman di pipi Yeslin Wang. Yeslin Wang lantas curhat, ia mengaku bahagia kini bisa merasakan merayakan hari Valentine bersama seseorang. Happy Valentine semua, sejak 3 tahun lalu saya merayakan hari Valentine sendiri. Tapi tahun ini Tuhan kasih Ed Marjongi. Saya sangat bersyukur untuk hadiah ini. Dan aku sadar ini bukan doa aku sendiri doang, tapi banyak teman-teman yang bantuin doa, kata mantan istri Delon tersebut. Yeslin Wang memang beberapa tahun ini tak terdengar kiprahnya. Setelah rumah tangga dengan Delon kandas, Yeslin diketahui sempat eksis lagi di layar kaca. Ia membintangi sejumlah FTV. Namun akhir-akhir ini ia mulai jarang terlihat di layar kaca. Pernikahan Yeslin Wang dengan Delon diketahui resmi berakhir pada Januari tahun 2019 lalu. Kini, Delon sudah menikah lagi dengan pengusaha bernama Aida Chandra. Sementara Yeslin Wang baru menemukan sosok kekasih, pemilik nama akun Instagram @marjongi.